suka saya. Sakit ya, pasti ya. Siapa ini ya, ini ya. Siapa ini sampai bolong ini? Ya, lebih lebar juga duduk. Tapi lukanya masih bagus sih. Masih bagus, nggak sampai ada belatung, nggak sampai nekrosa, jaringannya nggak sampai mati maksudnya. Masih bagus kondisinya. Enggak dihinggapin lalat kali ya? Enggak, kalau ini enggak. Kalau kemarin kan sih itu sampai hijau gitu ya? Iya. Oh ini bagus. Kalau ini berarti salepnya ada dua. Nanti ibu kasih dulu semprotan. Itu masuk ke dalam nggak apa-apa? Nggak apa. Nanti saya resepin salep, perforan sama tambahannya. Ibu kan punya sagestan di rumah ya? Saya sering resepin sagestan. Ada nggak ibu masih punya nggak? Yang salep kulit untuk habis melahirin, habis steril? Kayaknya ada sih. Ada. Nanti perforannya di opotik. Nanti campurin ke sini ya. Sama sagestannya. Sama sagestannya campurin terus masukin ke sini. Sebelumnya kasih itu dulu yang semprotan teh. Pertama datang kasih semprotan. Kasih semprotan dulu. Ini dia skabies juga nih. Tapi ini enggak bisa bareng nih suntiknya. Soalnya nanti semingguan lagi lah udah rada nutup, nanti saya suntikin skabies bareng sama ini berarti. Ini dia skabies juga soalnya. Suhunya normal sih, bagus. Bagus sih. Kenapa? 387 deh. Makan yang mau ya? Makan mau ya. Ini banyak makannya. Berapa? Ini ditimbang. Oh, lebih berat ya. 2,1. Cairan infus. Oh iya. Oh udah habis. Udah habis, beli aja. Boleh bersihin pakai itu. Dibersihin lukanya? Oh ada tuh, kalau yang buat bersihin luka masih ada. Oh masih ya. Maksudnya dibersihin aja lukanya. Kirain tuh yang buat infus kalau yang itu. Tulang semua. Ini kata saya tuh kok orang tega ngelihat kucing kayak gini gak ada buat kasih makan. Itu pas saya lewat lagi nyebrang. Mereka karantina dulu ya, Bu? Iya. Dia di dokter. Ini sama ini di karantina ya. Kalau diurus bagus nanti. Ini kayak Joshua aja sekarang. Joshua aja sekarang perutnya segede apa? Iya ya. Sekarang. Oke, bagus ini. Bibinya masih muda ini kayaknya. Gak terlalu tua. Oh ini kelihatan udah tuanya. Makanya saya gak kasih dulu yang macam-macam. Oke, saya. Nanti salepin wafer sama sagestannya tunggu masuk sampai dalam ya Bu. Jadi pakai apa, pakai cotton bud atau dimasukin gitu ya. Sampai ke dalam sampai ujung-ujungnya. Takut ya sih. Emang agak lama sih, cuman kalau dijahit dia nggak akan nusuk. Karena kulitnya kan udah ini. Nggak ada ih kalau udah dikirim sih tapi belum datang. Saya beli online tuh gede atau kecilan? Gede ya, harusnya ibu ini diameternya di itu. Malah buat anjing. Ya ini udah antibiotik, berarti semua yang dikasih antibiotik tadi dimulainya besok ya, semua sudah saya suntik soalnya. Kecuali tetes mata, tetes telinga dimulainya semua besok. Semua udah disuntik.
lagi besok pagi ya.